dari survei begitu ya. Nah, kok dari ini sebenarnya tim sukses, Anda tim sukses 02 atau ahli sih sebenarnya? Enggak terus terang dong. Saya tim sukses 01, Anda 02. Gini, saya diundang nah, Anda tim saya sukses 02 enggak? Gini, saya ataukah Anda bagian dari konspirasi itu? Untuk saya tanya, Anda konsisten dong dengan apa yang Anda diberikan kepada dong. Saya? Anda konsisten. Kalau Anda menjadi bagian dari konspirasi itu, katakan di publik, saya Kodari yang pertama kali mempromosikan Prabowo Jokowi untuk menjadi pasangan, dan saya menginginkan Prabowo Jokowi untuk bersatu dan memenangkan pemilihan di Indonesia. Omong dong. Gak penting. Jangan itu. Kemudian gak Anda penting. Membela 02, tetapi Anda tidak berani deklarasi bahwa Anda pendukung 02. Gak penting itu. Semua itu orang sudah jantan tahu. Jantan dong, jantan. Jadi orang jangan pengecut Anda. Semua orang sudah tahu bahwa saya ketua umum gerakan sekali putaran. Kenapa Anda masih nanya? Berarti Anda kurang gaul, minta maaf. Sesuatu yang sudah diketahui semua orang, Anda masih bertanya kepada harus saya. Harus dibedakan. Itu kan Anda bisa bilang omon-omon, ormas dan lain sebagainya. Anda bilang loh, saja kalau saya Anda ini tim aktivis. Sukses 02. Saya juga masalahnya analis, gini, saya juga peneliti. Anda diundang sebagai soal apa di sini? Anda memberikan Kodari, identitas Anda diundang kepada sebagai apa saya di sini? Terserah saya. Anda tahu, diundang sebagai saya diundang. Apa? Ini wilayahnya diundang sebagai apa di sini? Ainyus yang undang. Diundang sebagai apa? Sebagai apa ya, bukan wilayah saya, ini wilayahnya Ainyus. Diundang jangan sebagai Anda marah. Tadi tanyakan, apakah Anda mau menyatakan bahwa Anda bagian dari 02? Begini, saya ya atau tidak ada pengamat, peneliti. Ada ahli yang kemudian berpura-pura independen, tetapi dia menjadi bagian dari konspirasi itu. Itu yang saya tentang. Karena itu Refli Harun mengatakan saya bagian dari 01. Saya jujur mengatakan tidak main di belakang, main di depan. Ya. Oke.